Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk snack dari Leanet, Fuji Chips, rasa kentang barbecue. Nah, ini dari Leanet, produk dari Siantar Top. Nah, ini Leanet, harganya cuma Rp500. Produksi oleh PT Siantar Top Sidoarjo, sudah ada halal MUI. Makanan ringan rasa kentang barbecue. Ini berisinya 5 gram. Kita lihat bagian sininya ada Leanet Fuji Chips, komposisinya tepung terigu, tepung tapioka, minyak nabati, bumbu kentang barbecue 8,68%, manuk manis buatan aspartam, gula, penguat rasa, madu glutamat dan garam. Dimana versi bahasa Inggris, bahasa Arab, ada informasi nilai gizi, energi total, energi lemak, lemak jenuh dan sebagainya. Terus ada barcode dan QR code. Ini barcode dan QR code. Ada logo buang sampah pada tempatnya. Sini ada Facebook, terus ada Twitter dan juga Instagramnya. Buatan Indonesia, made in Indonesia. Nah, seperti itu dari segi tampilan pemesan dari Leanet Fuji Chips rasa kentang barbecue. Lalu bagaimana dengan isinya? Nah, ini adalah isinya, isi snack-nya. Ya, coba untuk segi rasanya. Renyah. Asin. Ini aslinya begitu kuat ya, rasa bumbu barbecue-nya berasa. Ya, agak-agak mirip mungkin ya dengan yang Kenjinet, yang dari produk Manohara asli. Ini, tapi ini bumbunya lebih asin. Tapi menurut saya, meskipun asin, ini enak. Dari Leanet Fuji Chips-nya. Rasa snack-nya mantap. Direkomendasikan untuk dicoba, harganya hanya Rp500 saja. Dari Leanet Fuji Chips ya. Modelnya model snack berbentuk jaring, seperti taro juga. Nah, kalau yang taro punya beda ya, yang barbecue. Ini punya ciri khasnya tersendiri dari Leanet Fuji Chips-nya. Oke, sekian mungkin review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Leanet Fuji Chips? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye!